Halo, assalamualaikum. Hai semuanya, jumpa lagi di channel Mama Afnan. Dalam video ini, Mama Afnan mau membuat spaghetti bolognese. Simak cara buatnya ya, dan jangan lupa like serta subscribe-nya. Langkah pertama, siapkan 2 liter setengah air dan 1 sendok teh minyak goreng. Kemudian kita dapat memasukkan spagettinya. Setelah spagettinya masuk semua, kita aduk dengan rata. Nah, dapat kita lihat minyak ini sudah mau mengembang ya. Nah, ini minyak sudah mengembang dengan sempurna. Sudah bisa kita tiriskan. Bahan selanjutnya yang bisa kita siapkan yaitu 4 sendok makan margarin. Ini kita lelehkan. Kemudian kita dapat memasukkan 5 siung bawang putih yang telah dicincang dan setengah daripada buah bawang bombay juga dicincang. Ini kita tumis hingga keluar bau harumnya. Tambahkan 1 potong ayam yang sudah direbus dan disuir-suir. Untuk selanjutnya, tambahkan 3 potong sosis dan 9 buah bakso ayam yang sudah dipotong. Tambahkan air sebanyak 100 ml. Kemudian kita dapat menambahkan pasta bolognese-nya. Nah, di sini saya memasukkan
1/3 bagian. Kemudian kita aduk rata. Nah, dalam resep ini saya tidak menambahkan saus tomat, namun saya menambahkan saus cabe sebanyak 5 sendok makan. Karena supaya spagettinya tidak terlalu asam. Aduk rata dan jangan lupa tambahkan secukupnya daun seledri dan daun bawang. Dalam resep ini saya tidak menggunakan penyedap garam atau gula ya, murni alami dari saus pasta bolognese-nya dan saus cabenya aja. Selanjutnya masuk spagettinya, aduk hingga tercampur rata. Untuk sisa pastanya lebih kurang 4 sendok makan. Nah, itu bisa kita buat spagettinya satu lagi dari bawang putih 1 siung dan bawang bombay sedikit. Itu kita tumis dengan margarin. Langsung kita masukkan spagettinya dan saus pasta bolognese-nya. Itu bisa untuk afnan karena tidak pedas ya. Nah, ini dia spaghetti bolognese-nya sudah jadi. Jangan lupa dicoba buat resepnya di rumah ya. Terima kasih yang telah menonton channel Mama Afnan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.